Oke, teman-teman, kali ini kita akan meliput sesuatu yang unik. Kemungkinan besar ini adalah suatu kejadian yang cukup langka di Indonesia, karena pada umumnya kita sebagai seorang kolektor itu kan mendisplay koleksian kita di rumah ataupun di kantor lah paling mentok. Nah, ini ada salah satu kolektor di Indonesia. Untuk sementara saya tidak disclose namanya siapa. Dia ikut menyewa bagian daripada salah satu toko yang ada di ibu kota yang dijadikan sebagai tempat dia untuk menyimpan dan memajang koleksi-koleksiannya. Dan sebagian besar ini bukan untuk dijual. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di ibu kota mungkin bisa mengerti lokasinya di mana. Memang di sini saya tidak terlalu mendisclose karena memang bukan itu inti daripada konten kali ini. Saya hanya ngebahas tentang bahwa begitulah cara berpikir kolektor yang tidak umum. Jadi dia memang menyewa bagian daripada salah satu toko yang ada di mall, kemudian dia memajang koleksi-koleksiannya untuk dinikmati oleh para kolektor-kolektor diecast. Khususnya memang di sini kebanyakan adalah koleksian-koleksian daripada 164 dari berbagai merek. Khususnya itu Tomica. Kemudian ada juga dari merek-merek yang lainnya. Memang alasan utama daripada orang-orang ataupun kolektor untuk melakukan hal-hal seperti ini adalah kadang-kadang kita memang tidak mudah untuk memahaminya. Karena apa? Kita tahu bahwa di Indonesia itu suhu cuacanya untuk dunia perdiecastan mungkin tidaklah terlalu mendukung, mengingat kelembaban yang ada di Indonesia itu kan cukup tinggi, yang menyebabkan koleksi-koleksi kita kalau dia tidak terjaga daripada ruangan-ruangan yang memiliki pengatur cuaca, suhu ruangan, maka koleksian tersebut akan menjadi merintis atau catnya istilahnya mungkin mengangkat ya. Khususnya buat merek-merek tertentu, itu dia akan mengalami cat yang mengelupas bahkan. Nah, hal inilah yang menyebabkan sang kolektor itu menyewa ataupun mengikut bagian daripada salah satu toko yang ada di mall di Jakarta yang dia jadikan sebagai etalase daripada koleksi-koleksiannya. Dan ini adalah koleksi-koleksian yang lebih ke kelasnya model car ya, karena memang dan juga kebanyakan juga mobil-mobilnya yang merek-merek yang bukan untuk koleksian anak-anak, bahkan ini adalah koleksian para-para kolektor diecast yang cukup serius. Ini ada seri daripada G-Class, mulai dari yang pickup 6x6, Brabus, kemudian Tarmac, merek Tarmac ada, Hobby Japan, kemudian ada merek Para. Itu baru merek-merek yang mungkin ya itu tidak umum ya juga untuk para kolektor-kolektor yang biasa bermain di skala 164. Kalian di sini ada kebanyakan adalah Ferrari yang dikeluarkan oleh Tomica Teknologi kalau nggak salah ya. Kemudian di sana juga ada beberapa Tomica Limited Vintage. Nah, Tomica Limited Vintage itu sebenarnya adalah Tomica yang diproduksi ulang, yang mana pada era zaman mobil aslinya itu keluar, dia belum sempat dibuat untuk mobil-mobilan dalam skala 164 dengan merek, tentunya merek Tomica. Nah, di sini kebanyakan adalah Tomica Limited Vintage, ada Porsche dan ada bermacam-macam ya. Di sini kita tidak bisa mengclose up lebih dekat lagi mengingat ini memang cukup terjaga. Oke, jadi kita lihat di bagian atasnya, ini kebanyakan daripada aku di Jepang. Ini cara unik daripada kolektor yang mungkin saya bilang levelnya udah di atas lagi daripada umumnya para kolektor-kolektor yang ada di Indonesia. Jadi kalau umumnya orang itu mendisplaynya di rumah, ini malah mendisplay koleksiannya ada di mall. Dan kemudian
barangnya kebanyakan not for sale. Jadi bisa juga dia berbagi tentang koleksiannya, maksud berbagi materi dalam pengertian, oh ada warna ini loh, ada model seperti ini loh. Jadi memang kita bilang ini level yang lebih tinggi lagi daripada kolektor diecast pada umumnya. Nanti kita akan lihat bagian belakangnya, dan memang ini eksklusif yang sempat diberikan kepada saya untuk bikin liputan ini. Oke, nanti kita lanjutkan ke bagian dalamnya. Nah, sekarang kita berada di belakang daripada display etalase tersebut. Kita bisa lihat di sini memang mungkin sepertinya banyak yang double ya. Memang kebetulan sang kolektor ini adalah suka membeli lebih dari satu, mengingat kebanyakan daripada koleksian ini adalah hasil daripada mengimpor ataupun memasukkan sendiri dari produsen-produsennya, jadi tidak melalui daripada importer-importer yang pada umumnya. Jadi untuk keperluan kesenangan sendiri, oke. Jadi kadang-kadang juga mungkin untuk menambah racun-racun kepada orang lain. Bisa dilihat di sini mungkin ya, ini kesannya udah seperti stockpile ataupun stok daripada seorang salah satu toko, tapi ini sebenarnya adalah personal collection daripada sang kolektor. Oke. Karena memang ini lebih ke untuk penyimpanan yang lebih nyaman buat diecast ini, karena mengingat biasanya dalam mall itu minimal 12 jam minimal ya, 12 jam itu ruangannya selalu ada air conditioningnya, jadi suhu ruangannya menjadi lebih terjaga, dan itu akan memberi kenyamanan buat diecast tersebut untuk berusia lebih panjang, khususnya untuk catnya. Jadi memang di sini mungkin ada item-item yang tidak umum ada di pasaran ya, karena memang sang kolektor ini adalah dia memasukkan unit-unit ini melalui caranya sendiri. Oke, dan tentunya kemungkinan juga besar di beberapa toko, khususnya mungkin di toko online, barang-barang seperti ini cukup tersedia ya. Bisa dilihat di sini. Wah. Saya bayangin ya, isinya seperti apa. Ya, saya tetap tidak memberikan lokasinya di mana, yang jelas ini ada di ibu kota. Mungkin kalau teman-teman yang suka jalan-jalan akan menemukan tempat yang seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton daripada liputan kali ini. Terima kasih juga atas subscribe-nya. Jangan lupa memberi komentar daripada kolom yang ada di bawah. Semoga kita ke depan menjadi channel yang lebih baik. Terima kasih.